Harta melimpah, 7 artis kaya sejak lahir. Bukan rahasia lagi jika para selebritis umumnya memiliki penghasilan tinggi dan hidup serba mewah. Namun 7 artis berikut ini ternyata sudah kaya raya dari lahir. Ya, mereka diketahui berasal dari keluarga terpandang dan memiliki jabatan penting. Siapa saja mereka? Yuk kita simak video berikut ini. Cinta Laura. Artis berdarah campuran Jerman Indonesia ini, Cinta Laura, juga telah kaya raya dari lahir. Ayahnya Michael Kell berprofesi sebagai general manager dari Hotel Grand Hyatt yang mewah. Sementara itu ibunya berprofesi sebagai pengacara. Meskipun begitu, Cinta Laura berambisius untuk mengejar karir dalam pendidikannya. Iqbal Ramadan. Ayah Iqbal Ramadan, Henry Hernawan, diketahui merupakan petinggi Pertamina. Dilansir dari Grid, Harry Hernawan menjabat sebagai Vice President Treasurer Pertamina atau yang lebih dikenal dengan Badan Pembendaharaan. Nagita Slavina. Ibunda Nagita Slavina, Rita Amalia, merupakan pemilik dari rumah produksi Frame Ridge Production. Sumber kekayaan keluarganya bukan hanya dari bidang entertainment, tetapi juga dari perhotelan, bisnis kuliner, fashion hingga hijab. Dalam beberapa video Rans terlihat rumah ibunda Gigi yang sangat mewah. Tak hanya itu, Rita Amalia juga diketahui memiliki banyak aset kekayaan lainnya. Ola Ramlan. Ayah Ola Ramlan, Muhammad Ramlan, merupakan pengusaha sukses di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia memiliki usaha batu bara, kayu, TV, lokal, perhotelan, hingga wahana rekreasi di kota Banjarmasin. Tak hanya itu, Muhammad Ramlan juga sempat ingin mencalonkan diri sebagai gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2010. Ralina Shah. Ayah Ralina Shah, Rahmat Shah, merupakan pengusaha kaya raya dari Sumatera Utara. Ia juga pernah mendaftar diri sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada 2012 lalu. Dilansir dari Tribun, harta kekayaan ayah Ralina Shah itu mencapai 139 miliar rupiah. Tak heran jika Ralina Shah mengaku tak pernah naik angkot seumur hidup. Ya iyalah, namanya anak orang kaya. Sherina Munaf. Sherina Munaf merupakan putri dari Triawan Munaf, politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Triawan mengawali karirnya sebagai musisi sebelum menekuni bidang perikanan dan pendirikan Euro at Work. Velove Vexia. Velove Vexia merupakan anak dari pengacara kondang OC Kaligis. Tak heran jika hidupnya sudah terjamin sejak kecil. Velove pernah kuliah beberapa bulan di Perancis sebelum menamatkan studinya di Santa Monica College, Los Angeles, jurusan bisnis administrasi. Meski terlahir dari keluarga kaya raya, namun Velove sudah aktif berkarir sejak anak-anak. Ya iyalah, ia mengeluarkan album anak pada tahun 2000. Nama Velove mulai dikenal publik karena aktingnya dalam sinetron, video klip, musik, hingga film layar lebar.